ke lokasi bengkel yang kemarin. Karena kita udah Akhirnya. dapet jasa towing, jadi mobil kita towing ke Ke bengkel Jogja. yang di Jogja dan treknya lumayan. Jadi Jadi kita sama Happy Man pakai motornya Happy Man nih. motor yang ada di Jogja. Yang ada Jadi di Jogja. Alhamdulillah dapat pinjaman motor. Ini banyak drama banget nih sebelum sebelum kepikiran untuk di towing. 2 hari ini nginep di sini di Red Doors Padma. Sama si Wes. Diarahinnya lewat sini. Lewat pinggir sungai. Banyak orang yang lagi naik sepeda. Ini jalur alternatif. Ternyata ini ada jalan di sini walaupun jalannya rusak. Nih, jalannya diarahin ke sini sama Wes. Ternyata di sini ada jalan. Lewat pinggir sungai. Ini sungainya. Dan banyak mobil juga lewat sini. Mereka pasti bingung karena diarahinnya lewat sini. Jadi mobil mau terjun ke sungai. Bingung dia. Ternyata di sini ada bendungan. Kemarin ngisi berapa, Pak? Bendungan KM Talun, Ini kita di jembatan, kita ke jembatan. Oh, kita motong. Ini mobil yang tadi. Kita ternyata motong jalan. Ini dia jembatannya. Ini dia bendungannya. Ini Candi Borobudur nih. Kita ngiri, Mas. Ngiri, Mas. Jadi ini area jalan ini yang udah mulai nanjak-nanjak nih. Di sini udah mulai trouble nih kayaknya nih. Cuman pas putusnya pas nanjak, pas lagi nyalip pula. Nah, di sini ternyata lokasi kejadiannya tanjakan tadi itu. Di sini duas putus, langsung kita ke pinggir di sini pas belokan ini nih. Nah, ini pas belokan di sini. Di sini. Nah, bengkel mobil kita ada di bengkel sini. Nah, kita udah mulai sampai di bengkel mobil kita. Jadi ini tertahan di sini. Timing belt-nya putus. Ini arah Borobudur dari Wonosobo. Kalau ini arah ke Wonosobo dari arah Borobudur. Jadi hari kelima kemarin timing belt-nya putus. Ini kita proses naikin ke truk, ke towing. Maju John, maju kiri, maju kanan. Maaf ya, saya tidak menolong karena bikin videonya. Thank you.
gimana perasaannya? Perasaan cukup tenang. Nah, mobil udah mau dibawa nih. Digendong sampai ke Jogja dulu ya. Jadi digendongnya ke Jogja dulu baru ke Jakarta gitu. Oke. Okay. Nah, ya, aku beres dulu. Di tinggal di Jogja. Ada pengen dapat kontak. Janji sama buat tinggal. Tapi kayaknya kita tinggal di Jogja. Ini hari ke-7, jadi trouble-nya di hari ke-5. Dan terpaksa harus di-towing ke Jogja dari Wonosobo. Up. Mobilnya nyampe juga ke Jogja. Di sini nyampe juga di bengkel. Setelah drama berapa hari? Dua hari. Dua hari di bengkel.
di universitas. Ya untung spesialis dia. Ada di Jogja. Cepat beres aja. Di proses turunan. Tinggal diturunin. Oke, remote. Tinggal dulu di Jogja. Dengan Bapak siapa, Pak? Sunario. Bapak Sunario, spesialis Kia. Nah, kalau di Jogja spesialis Kia bisa ke sini. Kontaknya mana, Mas? Kontaknya? Udah dikasihin ke lu. Di lu. Oh, ini dia, ternyata kuncinya ada di sini. Mas, makasih udah dibantuin. Izin masukin YouTube ya. Siap. Oke, siap. Kasih ya, Mas. Nih, kalau butuh jasa towing di area Jawa, Bali, bisa menghubungi Mas Dwi. Nomor teleponnya saya simpan di deskripsi. Ya, Mas. Ya, Mas, makasih, Mas. Hati-hati. Terima kasih sudah mengantar sampai ke Jogja. Kita lari-lari. Semoga masih sempat. Ini dia, yuk, dah dapat tiketnya. Tinggal. Buru-buru. Terima kasih. Premium 9. 9 masih paling belakang. Oh iya, kasih. Paling belakang, coy. Dan premium 9 ada di belakang. Wiset. Suasana di dalam kereta api premium Jayakarta tujuan Yogyakarta. Setelah drama lari-larian dari ternyata nggak ada kereta dari Jatinegara, jadi harus naik Gojek dan itu membuat lari-larian dan Gojeknya ngumbut-ngumbutan. Mantap. Setelah 2 minggu dikerjakan, akhirnya mobilnya nyala kembali. Ini proses pengambilan. Yang punyanya gak ikut nih, ada di Bogor.
udah nyala lagi mobilnya. Tinggal bayar ya, pusing. Sekarang itu lagi nganter mobilnya. Mobilnya Om Odin, Kia Carens. Yang setelah kemarin dibenerin dan diambil di Jogja. Santai sih. 2 hari perjalanan dari Jogja ke Bogor. Sekarang kita waktunya untuk mengantarkan ke rumahnya. Di servis, dibenerin karena putus timing bell. Dan klepnya ada 9 biji klep yang bengkok. Jadi ya lumayan merepotkan. Pengerjaannya lumayan lama. Itu dikerjakan di bengkel spesialis Kia di daerah Jogja dekat bandara. Nanti kontak number bengkel Kianya saya tulis di deskripsi. Rekomend sih untuk servis mobil Kia di area Jogja. Ini jalan menuju ke rumah Om Adit. Lumayan sempit jalannya. Oke, bentar lagi kita ketok rumahnya. Dia pasti kaget. Mobilnya udah sampai Bogor. Setelah 2 minggu akhirnya masuk garasi juga. Om Adit? Di rumah gue penuh mobilnya. Oh gitu. Yang untuk minggu sih ya. Iya. Pada pulang. Nah aduh, masih ada senjata. Nih, mobilnya kita anterin. Dianya masih tidur. Gak. Saya serahkan kunci dan STNK-nya.